Beliau. Jadi dia beliau minta maaf kepada kita semua karena tidak bisa hadir karena ada tugas negara bisa beliau dengarkan. Juga beliau menitip salam khususnya kepada Pak Kiai juga kita semua pada hari ini juga kepada lulusan mahasiswa juga kepada orang tua. Nah, sebelum saya membacakan juga di sini saya tidak berpantun karena tadi sudah banyak pantun. Tetapi perlu kami sampaikan yang bahwasanya saya hari ini tiga perwakilan dibebankan kepada saya. Yang pertama PJ, yang kedua Kes Bangpol, yang ketiga Dinas Pendidikan. Ya insya Allah Abi hadirnya di ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah SWT yang pada hari ini masih diberi kesehatan umur panjang sehingga masih dapat hadir di tempat berbahagia ini dalam agenda rapat senat terbuka dalam rangka wisuda setara status S1 State Tempur di Runde melabuh angkatan bertugas tahun akademik 2324 dengan tema pembangunan SDM unggul dan berdaya saing di era digital. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari alam cahaya kepada alam Islamnya di alam kebodohan yang memberi ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Ketua DPRK atau yang mewakilinya, yang kami hormati Danrem 012 Dukuma atau yang mewakilinya, yang kami hormati unsur Forkopimda Aceh Barat, yang kami hormati Ketua PBNU dan pendiri Ghazali Kolej, Bapak Kiai Haji Ulil Azhar Abdallah. Yang kami hormati Ketua STAY Tunggu Berunding Mengabu, Abi Dr. Asam Suara, SAG, beserta jajaran dan segenap civitas akademika. Yang kami hormati Rektor 2, dalam hal ini diwakili oleh pemangku Rektor 3. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Barat. Yang kami hormati Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat. Yang kami hormati para pimpinan perusahaan. Yang kami hormati para orang tua wali yang hadir, seluruh wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menjadi suatu kebanggaan dan bangga bagi kami karena pada hari ini dapat hadir dan bersilaturahmi kembali bersama keluarga besar STAY Tempu di Runding Mawabu beserta Bapak Ibu para tamu undangan sekalian dalam momentum agenda rapat senat terbuka wisuda setara satu STAY Tempu di Runding Mawabu angkatan ke-17 tahun 2024.
Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan program studi di lembaga pendidikan yang kita banggakan ini. Semoga ilmu dan pembelajaran yang diperoleh dapat menjadi bekal berharga untuk pembangunan di masa depan. Bapak Ibu peserta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, pelaksanaan wisuda merupakan referensi keberhasilan dari sebuah penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam mengembang metode pembelajaran yang menyeimbangkan antara pendidikan agama, ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterampilan lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengapresiasi berbagai langkah strategis dari Hukuman di Runding yang terus berupaya mengembangkan mutu pendidikan, pendidikan tinggi guna melahirkan lulusan-lulusan baru sebagai SDM unggul dan kompeten. Seperti melalui program PPA, internasional, konferensi internasional hingga berhasil menghadirkan dua program studi pada tingkat magister. Melalui kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan dari seluruh keluarga besar STAIKI Puri Runding Mulaku, karena alhamdulillah tahun ini Kabupaten Aceh Barat kembali berhasil mendapatkan dana insentif fiskal sebesar 11,9 miliar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk penghargaan kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri dan kinerja percepatan belanja daerah tahun 2024. Hal ini tentu akan memacu semangat kita semua, dan kami mengharapkan agar ke depan para wisudawan-wisudawati STAIKI Puri Runding Mulaku dapat terus meningkatkan kemampuan untuk menjadi sumber daya manusia yang mampu melahirkan banyak inovasi, sehingga kita akan berhasil mewujudkan berbagai pencapaian lainnya demi kemajuan daerah. Bapak Ibu serta para wisudawan wisudawati yang berbahagia, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada lulusan yang telah wisuda pada hari ini. Semoga momentum ini dapat menjadi motivasi bagi para lulusan. Hingga civitas akademika STAIKI Puri Runding Mulaku untuk terus melangkah meningkatkan mutu pendidikan tinggi, sehingga mampu melahirkan para lulusan sebagai SDM yang unggul dan berkualitas. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Aceh Barat Dr. Mahdi Effendi. Terima kasih.